Santu saya dah punya hati. Perasaan itu punya. Oke, kita main di sini adalah FIFA 17. Dan Zoom itu saya gue tunggu dulu. Gue Hiba. Tuh, gue perkenalan dulu. Gue Hiba dan ini partner gue Sandi. Oke, kita bermain ini adalah FIFA 17. Ya, menurut gue dari Cahaya Gamers. Dan ini adalah Cahaya-Cahaya Gamers. Oke. Wah, wow, betul sekali, Bumbu. Oke, ya. Sebentar selain. Kita mulai dulu ya. Oke, lo pindah. Oke. Oke, mantap. Ya, aku pilih pemain Real Madrid. Gue pilih apa ya? Gue pilih Mio aja dah. Oke, gue ready. Aku ready dong. Aku pilih baju yang warna putih aja karena aku suka lihat baju Real Madrid yang warna putih. Karena putih itu adalah lambang itu suci. Berarti Real Madrid itu adalah suci. Menurutku ini aku ampanya bacot banget loh. Oke, kita main dulu. Salah. Oper gua. Oh, sorry bro. Oper nih. Gua. Nih. Aduh, gua lupa nih. Apa ya? Kotak ya. Gua lupa nih. Dua. Oh my god. Oh sorry. Dia tuh sini bang, itu saya di ani. Oh my god, sini nih, gua perlu nih tangkap. Saya oper saya di sini bang, tangkap bang. Bener. Kota kota. Aduh, saya biru tuh. A few moments later, mantap. Ini kita pelan. Wah, ini yang pertandingan yang paling menegangkan dalam sejarah Real Madrid sama MU. Karena ditahu sejarahnya, Real Madrid sama MU itu sangat memanas sekali itu kondisinya. MU gagalkan Ronaldo loh. Api ini. Jelas sekali. Masa begitu? Kakak. Hampir. Tidak bisa, Bung. Skor sementara masih 0-0. Apa yang terjadi ini? Bentar lagi, coba. Kakak. Tidak bisa. Semangat. Tidak tahu ini pemain bagaimana ini kondisinya. Apakah cedera atau bagaimana ini? Enggak. Saya membawa bola. James, saya shoot. Well, the ball's gone out for a goal kick. Hampir saja, Bung. Saya akan tenang oleh James tadi. Kita melihat ini sama-sama kuat. Kalau saya jago, kuakui saya menjago main bola. Tapi insya Allah, saya akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Shoot! Apa yang terjadi? Bang. Hampir saja, Bung. Permainan ini sangat menegangkan. Sergio Ramos. Bola ya, bagus sekali. Real Madrid looking good with this attack. Benzema. Gerak apa? Goalkeeper. Apa banget? Lepas.
Out. Out, itu masih. That tackle has got in the ball. Langgaran itu. Langgaran. Kartu kuning. Kartu kuning. Kartu kuning. Apa yang terjadi? Untung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilih di sini aja. Saya tidak lingkaran ya, Bunda. Kalau di PS itu kan kotak. Iya, betul. So the referee is happy and the second half gets underway. Kamar 3. Candi kamar 3. R3. R3 supaya hilang, supaya hilang itu. Tandanya. Pepe. No, he's worried about the player and he stopped the game. Well, the injured player has gone off. Going to get the game restarted with a drop ball. Kerasa pemainnya MU ini ya, membuat pemain-pemain saya itu hancur semua, apalagi pemain bintang Benzema dikasih keluar dari lapangan. Itu sakit sekali hatiku. Sakit hati ya? Sakit hati. Punya hati ya? Ada ya. Momentum with it. Di saat itu saya dah punya hati. Perasaan itu punya. Hati tak? Satu. Akhirnya saya bisa mengalahkan Mbah. Tunggu. Sarang-sarang pembalasan dari pemain kami yang berkelas berbintang 5. Manchester United looking What's for happening? A piece of magic. Shut the fuck up. You're a fucking cunt. Shut the fuck up. You're a stupid. Lagi. Go on and push no. for another, or just try. Can't suck my dick. Shut the fuck up. Stop being a fucking cunt. Shut the fuck up. Nobody even wants you here. Mana? Ini gaung lo mana? Masuk ke sana ya? Okay, sebelah situ. Okay, gue menang. Aku kalah, Bung. Mungkin aku kurang beruntung pada pertandingan tersebut. Yang lain kali saya akan bisa membahas dendam. Enggak ada. Mungkin hanya ini aja yang gue bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Dan thanks udah menonton di channel gue. Tolong subscribe dan like ya dan share juga. Okay, gue Niba dan Sandi. Okay, kita sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.